Terus yang terakhir adalah aku mau pakai lipstick ombre yang pertama dari Hanasui, terus dalamnya pakai Imblora. Hi guys, welcome back to my channel YouTube. Di video kali ini aku mau make up simple aja. Aku mau make up ke kondangan teman aku. Karena kan pakai masker jadi nggak terlalu kelihatan ya. Jadi aku mau make up yang simple-simple aja. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel aku, tolong di-subscribe terlebih dahulu supaya aku lebih bersemangat lagi bikin videonya. Langsung aja yang pertama aku pakai lip Vokado dulu. Ini lip balm. Supaya bibir aku nggak kering, tapi sayang udah patah. Terus aku mau bersihin muka aku dulu pakai toner dari Ocean Beauty. Jadi ini make up simple aja sih sebenarnya, karena kan sekarang masih pandemi seperti ini, jadi kemana-mana harus pakai masker. Dan kalau make up tebal itu aku suka jerawatan, jadi aku mau make up yang simple-simple saja walaupun ini mau pergi ke kondangan. Kotor tuh. Aku suka banget sama toner ini karena dia langsung mengangkat kotoran-kotoran yang ada di muka aku ini. Dan wanginya juga enak. Terus yang kedua aku pakai day creamnya Ocean Beauty juga. Aku pakai tipis-tipis aja. Seperti ini. Tuh muka aku tuh gampang banget keringetan gitu ya. Pakai belum aja make up udah keringetan. Nah, walaupun aku udah pakai day creamnya dari Ocean Beauty yang mengandung kandungan UV filter, tapi aku tetap pakai ini, apa namanya, sunblock. Aku pakainya sunblock dari Skin Aqua. Terus pakai alis, aku dari YOU. Pakai alisnya sih tipis-tipis aja. Ini aku rapiin dulu. Cuma aku gambar di bagian belakangnya. Karena ini sebenarnya aku pernah sulam alis, jadi masih terlihat ya. Aku cuma rapiin bagian belakangnya aja. Terus aku tutupin jerawat-jerawatku ini pakai Kelly biar gak terlihat, gak terlalu terlihat gitu jerawatnya. Ini udah aman kok, udah Bepom. Tuh, lumayan tertutup kan? Terus aku pakai blush on, aku pakai ini aja. Ini lipstick
produknya dari Snail yang nomor 416. Aku suka banget ini dipakai buat blush on daripada buat di bibir dan eyeshadow, karena warnanya yang natural banget, pink natural gitu, jadi kurang cocok di bibir aku. Dan aku pakai buat blush on dan eyeshadow. Terus pakai bedak, bedak dari Viva. Terus aku pakai mascara, mascaranya dari Madame G. Kenapa kalau aku pakai maskara bawah tuh bibirnya seperti ini? Ada yang sama nggak sih? Kalau pakai maskara bawah tuh bibirnya juga gini. Terus yang terakhir adalah aku mau pakai lipstick ombre yang pertama dari Hanasui, terus dalamnya pakai Imbora. Pakai Hanasui-nya dulu di bagian luar. Terus Imploranya bagian dalam. Hanasui-nya itu nomor 06 dan Imploranya nomor 03. Sudah jadi nih, tinggal pakai kerudung aja. Sudah jadi, tinggal pakai kerudung. Yang pertama aku ikat dulu rambut aku pakai ceplon ini dari WMD Fashion. Supaya rambutnya terlihat bervolume, karena rambutku tipis banget. Jadi harus pakai cepolan seperti ini. Tuh. Terus pakai hijab instan warna navy dari WMD Fashion juga. Ini aku copot dulu bandunya. Jadi seperti ini guys. Ini tinggal ditekuk aja ke depan. Terus pakai peniti. Jadi deh. Jadi looknya seperti ini ya. Aku atasannya pakai baju dari Akita, celana putihnya dari MSMO, heelsnya dari Divsus, dan tasnya dari James Honey. Nanti aku kasih linknya di kolom description ya.
Nah, sekian dulu aku bikin video make up simple buat kondangan ala aku. Buat kalian, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.